Halo Toppers. Kejadian yang tak masuk akal namun nyata terjadi dialami beberapa orang di dunia ini. Misal kasus karet stang motor yang masuk dalam rahim seorang wanita. Ternyata karet stang tersebut dimasukkan suaminya saat sedang mabuk berat. Berikut beberapa kasus hal aneh yang terjadi di dalam perut manusia, baik disadari maupun tidak. Ular. Setelah dibawa ke uskup setempat untuk penyembuhan, perut Maria Tsotetsi, 49 tahun terus membesar. Semua orang mengira wanita yang berasal dari Vosloorus sebelah timur Johannesburg, Afrika Selatan itu hamil. Namun setelah ia merasa sangat kesakitan dan giginya mulai rontok, dokter menemukan seekor ular di dalam perutnya. Para dokter pun curiga uskup menaruh ular itu di perut karena iri. Katak hidup. Jian Musheng menderita sakit perut yang parah sampai ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Yang Ding Chai dari Cina Tenggara. Yang mengatakan kepada Jiang menelan katak hidup dan tikus akan membantunya mengatasi masalah ususnya. Percaya dengan hal tersebut, Jiang pun langsung menelan katak hidup. Ia pun mengatakan tikus dan katak hidup ini membuatnya lebih kuat. Paku. Seorang tukang kayu di Cina, Li Xiang Yang, menggigit paku di antara giginya. Saat itu dia tiba-tiba batuk dan paku yang ia gigit tertelan. Li pun dibawa ke rumah sakit dan dokter X-ray menemukan sebuah paku berada di paru-paru kanannya. Profesor Huke berusaha mengeluarkannya dengan memasukkan bronkoskop ke tenggorokannya. Saat si profesor hampir mengeluarkan paku itu, Li kembali batuk dan menelannya kembali. Kali ini paku bersarang di paru-paru kirinya. Hu mencoba lagi tetapi pada saat terakhir, Li tanpa sadar menelan dan paku pun kembali menghilang. Belut hidup. Seorang pria dari Tiongkok masuk rumah sakit setelah dikabarkan ada belut hidup di tubuhnya. Pria itu memasukkan belut rawa Asia sepanjang 20 inci ke dalam anusnya setelah melihat apa yang dilakukan dalam film porno. Akhirnya ia harus menjalani operasi semalaman untuk mengekstraksi belut hidup tersebut. Anggota tim medis melaporkan belut yang hanya berusaha mencari jalan keluar itu masih hidup ketika diangkat, tetapi mati tidak lama kemudian. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian Toppers.